Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyerukan agar perang harus dihentikan karena hanya menyengsarakan umat manusia. Artinya solusi damai harus dikedepankan untuk berbagai negara yang berkonflik, seperti Palestina, Afghanistan, Myanmar, dan Ukraina. Hal tersebut disampaikan Retno dalam sidang Dewan HAM PBB ke-52 di Jenewa, Swiss pada Senin 27 Februari 2023. Dalam kesempatan tersebut, Retno menegaskan bahwa hak-hak perempuan dan anak perempuan tidak boleh diabaikan termasuk di Afghanistan. Sementara terkait Myanmar sebagai ketua ASEAN, Indonesia akan terus mengupayakan komunikasi dengan semua pihak terkait untuk mendorong dialog nasional yang inklusif. Dilaporkan sebelumnya dalam kunjungan ke Jenewa, Retno juga melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara, yakni Norwegia, Belgia, Swiss, Palestina, Finlandia, Prancis, Maladewa, Iran, dan Komisioner Tinggi HAM. Selain membahas isu pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM, pertemuan-pertemuan bilateral juga membahas isu-isu perdagangan dan investasi, keketuaan Indonesia di ASEAN, tindak lanjut kesepakatan G20, serta isu-isu yang menjadi perhatian bersama, seperti Myanmar, Afghanistan, dan Palestina.